Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua di mana pun berada. Senang sekali pagi ini, cuacanya sangat luar biasa sekali mendukung. Karena hari ini akan kita lakukan sebuah perjalanan menelusuri hutan sampai ke bukit dan ke ke sungai. Jadi perjalanan kita hari ini akan mencari kulit kayu jambu. Ya, mana kayu jambu ini adalah kayu yang sangat disakarkan oleh orang Bali dan banyak sekali ditemukan di beberapa tempat. Memang kayu jambu ini dipakai sebagai obat. Misalnya obat lumpuh, sakit kepala, sakit gigi, sakit perut, ya. Jadi bagaimana perjalanan kita? Simak terus video ini dan jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Jangan lupa, bantuan kalian juga sangat kami apresiasi. Oke, kita akan mulai perjalanan hari ini. Oke teman-teman, pagi ini kita akan sembahyang dulu di Pura Lebatu namanya, di tempat kami. Jadi pura ini adalah pura di mana pura ini sangat-sangat tua sekali. Jadi pelinggih-pelinggih dan lain sebagainya pun itu mertiwi. Jadi tidak ada bentuk-bentuk padmo atau lain-lain yang seperti pada umumnya kita temukan di tempat-tempat adat peralang yang lainnya. Jadi di sini semua konsepnya pertiwi, hijau sekali dan rimbun sekali. Oke, kita melanjutkan persembahyangan dulu di sini.